sudah titip Mas Riting Dika. Orang kaya kita, kebagian apa, Pak? Alah, apa? Lalu Bapak dibagi makanan saja, nolak. Aku tidak mau disokok dengan cara seperti itu. Tidak rela. Tidak rela, tapi yang jadi mencampuri, jadi maksa-maksa.
ini Pak itu masih muda, kasurnya enak. Maros itu loh, malah nggak mau aku bayar setiap kali yang mulai ngakonnya. Ya, gara-gara melihat aku masih muda. Aku bisa ketemu diri. Pada teman-temanmu itu loh, sopir yang masih mahal. Banyak yang sering menggoda. Tapi ya tak beda. Lalu biasanya laki-laki kan seperti aku itu. Apalagi melihat aku berjalan sendiri. Iva ini hatinya baik. Tapi tidak suka pada laki-laki yang rambutnya utang-utang. Kamu sendiri sudah berapa kali kesini? Hah? Sudah berapa kali? Silahkan potong rambutnya. Aku jamin Iva pasti akan lebih suka. Pak, Bapak ini kan masih kelihatan capek. Sebaiknya istirahatnya dilanjutkan. Ini loh, untuk tukang cukur yang tidak bagus. Ada yang ngantri, masa aku enak-enakan tidur. Apa tahu kalau sudah tua? Itulah pengalamannya orang tua. Itulah, orang tua itu sudah banyak pengalamannya. Aku itu sudah tak bentuk model rambut kayak apa saja. Yang lonjong atau yang bundar, otak, segitiga, semua sudah aku tahu. Dan sekali nyoba ke Evo, pasti akan nyoba lagi. Silahkan, silahkan pikirkan sendiri. Mau mengajak kemana? Mau mengajak ke Iva ya? Thank you.
Semua orang tuh udah tahu kalau kamu punya anak jadi istri. Jangan mentang-mentang sopir, menganggap gampang perempuan jualan tenar seperti aku. Aku bilang potong rambut dulu nggak pernah. Thank you.
tidak laki-laki. Wajahnya belum kering. Tai face bar. Bersepatu dan bajunya bersih. Selamat siang. Aku mau potong rambut. Inilah laki-laki yang aku tunggu. Sejak aku berjalan di Penegor sampai sekarang aku di sini. Aku ini loh, Pak, berdoa. Semoga tidak ada laki-laki yang kemudian kok di sini. Loh, tadi yang barusan aja kamu pergi. Dia itu kan tidak naik Vespa, tapi dia itu naik angkot. Oh, sopir angkot? Iya, dia itu sopir angkot. Tapi kan bisa naik Vespa. Tidak, Pak. Dia itu kan tidak punya Vespa. Tapi kan mau potong rambut. Rambutnya siapa, Pak? Pak, dia itu sudah berkali-kali kesini. Tamani aku aja pergi. Tidak, Pak. Tidak. Itu hanya sebagai alasan. Kalau sebenarnya dia itu mau potong rambut. Pak, dia itu sudah berkali-kali namanya aku ngajak pergi. Ya, dia pikir aku ini dia tahu kalau dia sudah punya anak dan istri. Dan dia juga sudah senang mati sama Pak Ekon. Kira aku pernah guna-guna. Siapa yang guna-guna? Hah? Aku. Aku guna-guna kamu. Laki-laki tua ini masih punya usaha. Pisau cukulmu masih terasa. Dan orang-orang masih pada tumbuh rambutnya. Apa akan jadi Bang Jumas? Pak, sejak pertama kali Bapak jadi buka potong rambut di sini. Berapa kepala yang mau dipotong? Sekalipun belum,
nanti kalau aku pergi, ada jangan ada laki-laki yang mau mampir di kursi bapak. Kamu siapa yang akan peduli? Tidak apa-apa. Sudah lama tidak ada yang peduli dengan pergi. Tapi jangan bersikap menusuk dari tempat ini. Tidur. Lagi mikir apa? Ya. Belum kamu toh. Pohon. Buat apa? Mati kalau mati bagaimana? Pohon mati kok bagaimana? Kasihan Pak Emon. Mati kok kasihan Pak Emon. Biar saja. Malam-malam begini kamu di sini tidak ada apa-apa. Iya. Orang yang tidak bisa tidur. Kamu tidak pikiran, bisa-bisa stres loh. Iya. Stres kok? Iya. Nah, terus mau apa? Kamu jadi mau pergi? Pak Emon yang tidak. Katanya Pak mau pergi. Tapi katanya nggak boleh. Siapa ya? Pak Emon. Gak sering sakit-sakitan. Kalau ditinggal, kalau jatuh sakit, siapa yang mau menolong? Pak Emon bilang begitu. Padahal, laki-laki yang akan membawa kepada laki-laki yang tidak jelas suka laki-laki. Pak Emon bilang begitu.